Puskesmas Blega yang terletak di ujung timur Kabupaten Bangkalan merupakan satu-satunya puskesmas yang ada di Blega dan sudah memiliki akreditasi Madya. Sehingga tidak heran Puskesmas Blega menjadi jujukan warga yang ingin berobat, baik dari Kecamatan Blega sendiri maupun dari daerah lain yang dekat dengan Blega. Bahkan tidak jarang warga dari Sampang juga berobat ke Puskesmas Blega. Karena pelayanan dan fasilitas yang dimiliki Puskesmas Blega ini sudah baik, bahkan bisa dibilang sudah menyerupai rumah sakit, maka tidak heran Puskesmas Blega sering mendapatkan piagam penghargaan, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Bahkan tidak jarang pula menjadi tempat kaju banding bagi puskesmas yang ada di Bangkalan maupun dari luar Bangkalan, terutama bagi puskesmas yang mau melakukan akreditasi. Selain tenaga medis yang lengkap yang selalu siap 24 jam, Puskesmas Blega juga selalu menjaga kebersihan tempat rawat inap dengan harapan dapat memberikan rasa nyaman bagi pasien sehingga tingkat kenyamanan dan kesembuhan pasien lebih cepat. Selain itu pula untuk Puskesmas Blega juga menyediakan kafe husada yang diperuntukkan bagi keluarga pasien sehingga merasa betah dan nyaman saat membesuk ataupun saat menemani keluarganya yang sedang menjalani rawat inap di Puskesmas ini. Yang namanya puskesmas, pelayanan itu ada dua, UKP dan UKM. Untuk UKP, Puskesmas Blega ini adalah salah satu ikon puskesmas yang menjadi jujukan masyarakat, bukan hanya masyarakat Blega saja, tapi masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk Kabupaten Sampang dan kecamatan-kecamatan lain yang ada di wilayah kita. Kenapa masyarakat itu menjadi jujukan ikonnya Puskesmas Blega? Karena salah satunya kita adalah menjaga kualitas layanan. Jadi Ismail Hasyim, Muhammad Syahid, melaporkan.